Ini akan mulai berlangsung istimewa ulama dan tokoh yang ketiga. Dan insya Allah hari ini sudah konfirmasi kurang lebih 1.000 ulama dan tokoh dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir di tempat ini. Pertama, kita akan mendengarkan paparan dari tim pemenangan kita dan relawan-relawan tentang beberapa hal di Pilpres yang berlangsung tanggal 17 April kemarin, termasuk paparan-paparan beberapa titik-titik kemenangan dan paparan-paparan tentang berbagai kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres kemarin dari tiap-tiap provinsi. Kemudian juga kita akan mendengarkan dari kawan-kawan daerah, jaringan-jaringan kita di daerah, laporan-laporan yang ada, kejadian-kejadian yang ada di Pilpres kemarin. Kemudian nanti agenda kedua kita akan dengarkan juga pandangan-pandangan hukum dari pakar hukum, pakar IT, pakar pidana tentang apa yang terjadi di Pilpres 2019. Kemudian juga nanti sesi berikutnya kita akan dengarkan juga paparan-paparan dari kalangan agama, dari kalangan ulama tentang hal-hal yang terjadi di Pilpres 2019, terutama masalah kecurangan. Nah, kemudian juga nanti kita akan cari solusi bagaimana menghadapi kecurangan yang ada, baik secara syar'i ataupun konstitusional. Jadi ada dua pandangan nanti yang kita akan bahas, kita akan musyawarahkan, dan insya Allah menghasilkan sebuah rekomendasi bagaimana solusi kita menghadapinya supaya tidak bertentangan dengan syariat agama dan hukum-hukum di Indonesia secara konstitusional. Nah, itu pembahasan kita insya Allah izin Allah mati.